Kemiskinan harus bisa diusir dari negeri kita tercinta. Amin. Rakyat harus makmur dan sejahtera. Amin. Merdeka artinya tidak ada yang kesulitan dan pengangguran. Amin. Itulah momentum PKB. Ketika yang lain tidak becus, maka PKB becus mengatasi keadaan bangsanya. Sanggup? Ketika yang lain lunglai, Indonesia dalam keadaan terburuk, PKB terdepan akan mengambil kepemimpinan untuk menata lebih cepat dan lebih baik. Amin. Jadi ya kita tentu kalau melakukan pemeriksaan itu sesuai dengan tempusnya ya. Tempus itu waktu kejadiannya kapan. Jadi itu ada apa namanya, kita dapat laporan, kemudian laporan itu ditindaklanjuti dari masyarakat, dan ya disesuaikan dengan tempusnya kapan gitu. Kalau kejadiannya tahun itu ya siapa yang menjabat di tahun itu gitu. Dimungkinkan untuk kita minta keterangan. Jadi semua pejabat di tempus itu dimungkinkan untuk minta keterangan. Kenapa? Karena kita harus mendapatkan informasi yang sejelas-jelasnya. Jangan sampai ada para pihak, misalkan si A menuduh si B, kemudian si C juga menuduh si B, lalu si B tidak kita minta keterangan, itu kan akan janggal. Jadi semua akan kita, yang terlibat, yang disebutkan di dalam oleh para saksi, dan ditemukan juga di bukti-bukti, kita akan minta keterangan.